Dan beralih ke informasi lainnya, Polres Tasikmalaya Kota amankan sejumlah remaja saat menggelar pesta miras di sebuah kamar hotel. Satu di antaranya adalah remaja perempuan yang masih duduk di kursi sekolah. Saat asik pesta minuman keras dalam kamar hotel yang berada di Jalan IRH Juanda Kota Tasikmalaya, muda-mudi ini diciduk Satuan Sabara Polres Tasikmalaya Kota. Dalam penggerebekan ini petugas mengamankan seorang perempuan dan 5 laki-laki beserta barang bukti 5 botol miras dari kamar hotel. Usai diperiksa, semua muda-mudi langsung digiring ke Polres Tasikmalaya Kota untuk pembinaan. Para pelaku akan diberi sanksi tindak pidana ringan. Usai menjalani pendataan, mereka akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa hotel yang digunakan untuk pasangan di luar nikah. Akhirnya kami melaksanakan razia dan berhasil mengamankan beberapa orang pasangan yang bukan muhrimnya.